dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puasapedia. Menunggu adalah hal yang paling membosankan, tapi itu gak berlaku saat Ramadan di Indonesia. Menunggu beduk berbuka puasa jadi asik setelah ada istilah ngabuburit. Tradisi ini biasanya diisi dengan jalan-jalan sore atau menjelajahi kota untuk berburu kuliner yang disantap saat berbuka. Bisa juga melakukan aneka kegiatan yang berhubungan dengan minat dan hobi, seperti memancing, berolahraga, atau kegiatan sosial. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda burit. Kata burit sering digunakan sebagai penanda datangnya waktu sore hari. Menurut Kamus Bahasa Sunda, kata ngabuburit berarti ngalantung ngadagoan burit, bersantai-santai sambil menunggu waktu sore. Tempat ngabuburit terfavorit di Jakarta adalah Monas, Kota Tua, Taman Menteng, dan Taman Ayodhya, Jakarta Selatan. Dipersembahkan oleh